Boleh pilih lah kan. So ini dah pre-dumping dia. Ni goreng-goreng pula kan. Okay, salai, udang wonton, udang ayam. Hi, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kepada dah subscribe, thank you very much. So hari ni masih dekat Ipoh lagi. Dan untuk hari yang kedua dekat Ipoh ni, kita nak berbuka puasa dekat area Ipoh. So tempat dia adalah Dim Sum, yang bernama Canning Dim Sum. Jom kita tengok. Kita book ke apa ke, kita tengok dulu. So dekat sini waktu berbuka ni, nantikan dia akan bawa semua dim sum yang ada dekat dapur. Bila tu buka, dia akan bawa semua dan kita akan pilih lah dim sum mana yang kita nak. So kalau nak kat sini, banyak juga jenis dim sum dia. So yang untuk sejuk buku pun ada eh. Pau dim sum. Pau 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 pau. Tapi yang ni yang sejuk buku hanya untuk pau lah, dan atas ni mochi. Okay. Kalau nak ikutkan, memang agak penuh lah dengan booking-booking hari ni dekat Canning Dim Sum ni. Tapi sebab kita orang walk in dan ada jugalah tempat yang available, alhamdulillah. So sementara tu kita orang pun ni lah, lepak-lepak lah dekat luar ni, tengok sekitar-sekitar. Agak cantik juga, agak nice juga tempat depan dia ni yang disediakan. Dan yep, kita kill the time, kita tunggu azan. So boleh pilih lah kan. So ini dah pre-dumping dia. Chicken dumpling dekat tu. Oh, chicken dumpling. Okay, dia terus letak. Ni apa? Prawn dumpling. Prawn. Actually semua you recommend. Okay kan ni. Ini dia boleh sini kan. Boleh sini kan. Ha. Lebih apa chicken masuk chicken. Ikan campur ayam. Ikan. Ikan campur ayam. Okay. Boleh. Aku dengar ikan mungkin. Okay. Ini sweet sour ayam udang. Sweet sour ayam udang. Aku nak bawa apa? Ini telur mati dengan udang. Ah, boleh. Ini prawn siomay. Apa? Prawn siomay. Ini ayam, ini udang. Ah. Prawn. Prawn. Ini sama eh. Ini scallop dengan udang. Ini juga. Oh, ini scallop. Okay, boleh. Ada apa lagi tak? Itu je? Goreng tu boleh cuba tak? Yang goreng-goreng. Haa, goreng-goreng ada kan? Haa, okay. So, kita goreng-goreng pula. Ni goreng-goreng pula kan? Ini salai, udang wonton, udang ayam. Ucai sikit. Dan apa, ini apa? Itik salai? Itik salai. Dalam dia ada udang dengan ayam. Boleh? Boleh dia itik. Ni udang wonton, udang ayam bang. Ni recommend dia bang. Udang ayam. Ha. Okey. Yang mahal tu ni recommend. Masa tak? Sama fresh bang. Ini apa masa tu? Ni bunga telang bang, ni kucai bang. Bunga telang kucai. Oh. Bunga telang kan kucai tak lawan. Bunga telang. Okey. Ngam. Yang tu apa? Ban apa ni? Pau ayam. Pau ayam. Pau ayam. Tak apa. Apa tu? Udang wonton. Udang wonton nak? Ya lah. Boleh. Okey. Boleh. Ini memang apa, makan-makan bagi tiga terus eh. Sawang. 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 Oh. Okay, ngam. Thank you. Oh, ambil kau. Ha. Kau banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
jom kita start rasa dia punya dumpling-dumpling semua. Fried radish je. Sebiji rasa macam kecap goreng. Macam kecap goreng. Sekejap. Sebiji yang kecil-kecil je. Tak sepahit. Memang quite nice.